Okay, kita ada terpak dan prepare persiapan keberangkatan. Semoga lancar. Banyak Pak Dek dah? Banyak. Diana, persiapan. Yes. Manja. Nah, Bang Jack. Diana, persiapan. Persiapan, alhamdulillah full. Semoga selamat sampai tujuan ya. Amin. Mana manja? Udah siap unek kah? Udah mau pergi kuliah nih. Manja. Dad. Okay. Kayak mana persiapan beras aman? Aman bang. Tak kali ya. Minyak ada isi kan? Okay, kita berangkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ampang kan kemarin kita jalan bis itu sebelah kiri.
Hujan lebat sekali. Udah basah, udah masuk ke perut kan? Lepas ini jalan. Gak ada yang pakai ini apa? Manja. Ini selimut bagi dua nih. Peristirahatan. Tadi kayak mana rasanya tiba-tiba ibu-ibu naik skupi muncul dari lorong? Karena pakai helm, kamu nggak ada temaki juga ya kan? Tinggal 2 titik. Sama kami. Beli online. Ya.
Oh iya, tahu ya, Bang. Orang ini kan ini ya. Abang kan murah begini ya. Habis isi minyak, pas kita ke sana, sana mau kasih kejutan ke Dapi. Sekolah-sekolah dia, udah menetap dia, dia nanti ke mana Dapi, kamu begini nak ya. Sungguh terharu ya, sangat mulia tuh. Orang tuanya gak pulang touring ya kan. Luar biasa, biasa. Mana Adik Manja? Gak habis gas tadi, maunya sampai terputar-putar dia gasnya. Pepek gitu dia. Kayaknya kita mau ada kamera. Minyak itu. Bukan masuk nih. Sana sini. Sebenarnya kita enggak pistoknya enggak di sini, sana pistoknya. Cuman ini enggak lama persiapan terus Bapak udah siap tuh. Kayak mana Bang Jack, mantap kali ya. Manja, manja. Yeay. Ini paling beda. Thank you.
Ibu Pak, coba Pak. Geliga Pak. Nyo geliga untuk doping perjalanan. Oke, ya penting. Saya hangat. Santai mantap Pak. Bebala bala. Posisi hujan soalnya. Siap. Oke. Gimana dulu nge-vlog muncul ya? Gimana perasaannya ada sampai di mana nih sekarang kita? Sekarang kita lagi berada di Kurung Isep. Kurung Isep, ya. Kurung Isep. Nagan Raya. Nagan Raya, oke. Dan Pak Dedi di sini. Ya, ini sweeper kita. Ini Kapolsek Kurung Isep. Gila, jalan. Apa di PU ya? Gimana Pak? Gerak. Gimana nih? Ini mau cari arung jeram. Arung jeram. Cuma ada di Takengo. Jauh masih Pak? 4 jam lagi. Oke. Okay. Masih kuat. Bip. Sampai. Ya? Radar sejati. Radar sejati. Sejati. Oke guys. Oke okay, guys. Oke. Okay, lanjut kita ya. Mantap. Oke, gerak. Siap. Oke. Salju. Kupluk. Hati-hati, cabutnya makin tebal. Hati-hati. From the negeri. Gahabar. Gayo. Turde Gayo. Negeri di atas awan. Negeri di atas. Oke. Dengan awan. Penuh dengan awan. Ya. Oke. Yo, prepare. Yo. Oh, boy, baru tarik. Enggak apa-apa, sambil jalan pelan-pelan. Sima, Om. Dingin sekali. Rasanya. Kami main kabut di sini. Oke, lanjut. Yuk. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kak, dadah nih kok, Kak. Dadah. Oke. Super.
super.
PLN, ada adik main di sini. Adalah Lubuk Badak, tempat warung jeram. Wow, agak ramai nih kawan-kawan. Kita menuju parkiran Perlukupan Badak. Tinggal kan? Enggak ada yang tinggal kan? Ada pasti beli. Perjalanan makan waktu 15-20 menit.
Oke, kita ke kafe tumpis meja. Kayak gini. Nah, gini pulang. Tapi sebelum pulang kita akan singgah di beberapa tempat untuk ambil spot foto. Ikutin terus. Thank you.
sedikit hujan tapi masih mendukung, masih bisa kita laksanakan kegiatan. Hari ini mudah-mudahan cuaca cerah. Kita akan kembali ke Cawang. Seperti yang disampaikan tadi, kita makan siang di rumah makan yang tarik. Nggak ada berhenti lagi di Betung, langsung ke Naga. Karena kita target bisa hadir di Masjid Gio. Kita hadir di Masjid Gio, kita mudah-mudahan rezeki kita bisa sembahyang di situ. Kalau memang enggak, nanti kita cari masjid, kita sholat, atau tempat kita ngopi yang ada